restart ataupun mulai ulang HP ITEL dan Tekno tanpa tekan tombol apapun. Jadi caranya seperti ini, kalian buka pengaturan. Dari pengaturan cari saja menu fitur spesial yang ini. Nah, pilih aksesibilitas yang di bawah. Kemudian kalian lihat ada menu aksesibilitas di sini. Nah, biasa menu ini nonaktif, jadi aktifkan dulu. Pilih izinkan. Nah, kadang dia melayang, kadang ada di bawah. Silakan disesuaikan. Pilih di sini. Nah, dia ada tombol power. Kalau untuk mulai ulang yang ini. Nah, yang ini. Pilih. Nah, pilih mulai ulang. Nah, dia akan mati sebentar. Lalu hidup lagi. Cocok untuk kalian yang tombol powernya sudah rusak, tidak bisa ditekan. Nah, bisa kalian hidup lagi, silakan dicoba.